Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusaf Sembang Kari. MU, MU, MU. Macam mana nak tolong diorang ni? Aduh, aku tengok game ni pun aku jam otak aku. Awal-awal lagi dah give the goal, the game away lah. Memang susah lah. Kita semua tahu kebelakangan ni MU punya form sebenarnya dengan Unai Emery ni memang dah teruk sangat dah pun daripada zaman sebelum-sebelum ni pun. Cuma last season lah, tak silap aku lah, masa Ole still ada tu alright lagi lah, sebab diorang still jumpa lepas tu dalam cup competition. And cumanya aku rasa Unai dah tahu lah lebih kurang players, sebab most of the players yang ada lebih kurang sama. Cuma starting line up ni aku dah terkejut tengok macam MU still lah, still pula MU serious lah. Banyak gak perubahan je lah, tapi ya sebab ada injury sebagai Sancho pun tak sihat, tapi MU still satu team yang macam transition under manager yang baru. Kita semua tahu kan, kita semua tahu MU dalam transition. And at the same time, kita tak pernah expect banyak sangat pun daripada MU, sebab MU punya players pun tak banyak. Okay lah, aku tahu kena dua argue. So aku tengok pergi website diorang, tengok squad diorang ramai je beli, sebab at the end of the day, maksud team tu tak ramai ataupun tak cukup players adalah quality players. Kalau nak cakap pasal cukup players, semua team cukup players, tapi nak kira player yang berbaloi ke tak kau start, sesuai ke tak untuk team tu, memang tak lah. Sebab kalau aku tengok game ni awal-awal lagi, macam mana team yang mana aku selalu puji kebelakangan ni adalah the one of the best defensive teams in the EPL, boleh kita hancurkan sampai 3-1 macam ni, malu adik-adik man. Sebabnya yelah, yang paling obvious adalah sebab dia punya defensive players yang ada dalam game ni adalah bukan yang selalu ada. And aku sebenarnya kesian kat Martinez, sebab bagi aku game ni, aku cakap awal lah, game ni performance paling teruk Martinez yang aku tengok so far season ni. Tapi bila kau dah selalu main roket kan, memang kau akan sampai satu tahap yang memang tak roket dah pun. Bukannya macam satu tahap tak roket sampai bila, cumanya dia ada blip lah kan. Siapa je boleh setiap game on point? One of the best players in the world pun akan ada off game. And aku rasa ni adalah game salah satu off untuk Martinez. Plus kau main away pula, and at the same time partnership kau asyik tukar. Kau seorang je maintain dalam back four tu, yang lain semua lebih kurang tukar. And Dalu pun yang seorang lagi yang maintain. Dalu pun dah nampak solid deep in form. Dan game ni pun bagi aku memang performance ni memang agak merudum lah berbanding dengan sebelum-sebelum ni. And sama juga aku, benda yang sama aku boleh cakap kat Martinez. Martinez pun game ni nampak tak berapa on point macam kita nampak dia sebelum ni. And aku rasa tu bukan salah dia lah, tu salah bukan salah sangat pun, tapi dah tak ada salah skor 2 salah. Bukan salah dia sangat pun, tapi sebab kau lah, kau macam mana kau nak create partnership dengan player yang kau tak selalu sangat main dengan dia. Tiba-tiba kau expect main dengan dia, lepas tu lawan team yang main banyak dah rest lama, Aston Villa tak ada Europe, lepas tu terus kau expect untuk perform defensively lagi dah susah tau. Dan benda tu memang obvious gila lah. Kita kan start pada goalkeeper macam biasa lah. Sebab bagi aku MU, goalkeeper memang bukan jadi masalah. Kau mau tahu betapa aku cakap, orang yang cakap goalkeeper yang adalah masalah untuk MU ni, dia ada masalah lain lah, right? Orang cakap, tengok-tengok Spain, dia tak ambil dia apa. Berapa banyak dah kali season ni MU punya punca tak kalah adalah dia. So aku tak rasa dia menjadi masalah. Aduh cakap okay, Yusof dia punya playoff and back bukan the best on the world bagai semua, tapi untuk kau menang games, kau tak perlu kira goalkeeper yang betul-betul boleh playoff from the back pun. Kau asalkan play tu boleh make sure tak score, tak goal, alright lah. Benda tu cukup lah. So aku rasa dia ni bukan dia bersalah kan. And yang paling besar yang aku rasa masalah untuk dadak MU terfikir sekarang ni, sebab aku dah dengar rumor sebaru ni dadak board dekat MU semua dah cakap apa guys, dia cakap dan tak nak kebarangkali yang besar untuk tak buat apa-apa upcoming transfer ni. My eye, kalau kau tak buat apa-apa upcoming transfer, kau bayangkan betapa packnya season ni lepas World Cup dengan lebih kurang 2 ke 3 game seminggu tu. Kalau keep on main dalam Europe lah sampai habis, memang tak ada maknanya lah. Sebab masalah besar MU kita dah nampak adalah depth quality lah. Untuk player sentiasa ada orang boleh berganti kau, tapi depth in quality tu tak ada. Tu masalah besar MU sekarang ni. Sebab setiap game kalau main kat Europe pun boleh main team yang sama. Macam Arsenal tu pun rotate lah juga sikit, walaupun ada most players yang lebih complete team yang player sama dalam 4-5 orang, tapi rotate juga. Tapi MU tak boleh nak rotate. Kalau diorang rotate ni lah jadinya. Tu awal-awal performance kat Europa memang teruk, sampai dapat nombor 2 dalam Europa. Sebab awal-awal tu macam Ten Hag still cuba untuk rotate, tapi dia dah dapat kesedaran yang main team ni memang tak dapat diselamatkan lah. Kita kena main first level every single game. And benda tu dah nampak slowly text on the place. Player-player yang roket pun dah slowly performance deep. Martinez deep. And macam siapa lagi, Dalu punya performance dah start deep macam aku cakap tadi. And so Dalu game ni memang sedih lah, sebab aku memang rate gila Dalu setelah dia di transform oleh Ten Hag. Tapi
bagai semua player memang perlukan rest. Siapa je tak perlukan rest. Tak ada siapa robot Xhaka seorang je robot. Yang lain semua lebih kurang akan ada masalah. Macam aku terkejut kat Ronaldo boleh stay fit 4 game tu kan, tak silap aku kan. So macam memang membulangkan keadaan lah. Bagi aku orang akan salahkan Lindelof untuk first goal, tapi kau dah try jaga dia berdak, kau dah terlalu ikut attacker, so kena commit 100% untuk dapatkan bola terbalik lah. Takkan aku nak tiba-tiba pergi defense kan. So sayang lah, macam aku tak rate Lindelof sangat, tapi at the end of the day itu je pemain yang ada buat masa sekarang ni, and Ten Hag kena buat the best lah. Dia rasa dia adalah the best pengganti untuk Varane, so tapi tak menjadi, nak buat macam mana kan. Adakah kalau untuk Lindelof kita boleh cakap sebab dia penat? Aku tak tahu lah. Yang tu aku tak rasa. Korang boleh komen sendiri pendapat korang, tapi aku rasa sebab dia tak ada chemistry dengan defense yang lain. Itu je. And Martinez aku dah malas imbang sebab aku dah cakap banyak pasal dia ni tadi. And kita nak sembang pasal Luke Shaw, punca gol daripada dia ni. Adakah dia kan sentiasa bagi aku main first 11? Aku rasa kita selalu nampak dia main sebab dia di, aku tahu dia cuba kat training untuk tunjuk dia perlu main untuk fitness dia untuk World Cup nanti. Tapi performance dekat dia ni tak menunjukkan dia tak patut main. Sebab goals-goals yang concede tak adalah salah goalkeeper sangat pun ataupun salah defense sangat pun. Sebab tu okay, first goal okay, mungkin lah kita boleh tengok dari segi Lindelof punya kesalahan. Tapi second goal free kick, third goal pun tak boleh nak cakap banyak sangat. So daripada segi tu aku rasa kalau nak salahkan pun defense, first goal, third goal. Yang lain performance tu boleh tip kena lebih be aware of certain situations untuk bagi tak lepas bola certain position untuk sampailah boleh create chances sebagai semua ni. So benda tu semua kena keep in mind lah. Kalau tengok midfield pula, pergi aku Van de Beek adalah peluang terbesar untuk dia tunjuk kat Ten Hag. Dia dah tahu dah, Ten Hag dah tahu dah style dia semua macam mana. Kenapa dia tak main? Mesti ada sebab. Ni yang lagi paling sesuai untuk dia tunjuk kat Ten Hag. Ten Hag bro, kau kan aku sekarang dulu member. Sekarang tahulah aku jual aku dulu, tapi adalah sebab kenapa aku boleh main kau punya first 11. Bagilah aku main. Aku boleh argue game ni sepatutnya Fred yang main. Fred sekarang dia boleh ada energy sikit lah berbanding dengan Van de Beek. Aku tak tahu sebab dia tak main lama dengan member dia ni semua, sebab tak ada connection chemistry bagai dari segi passing apa, memang tak ada. Ataupun memang dia pun tak ada quality. Antara dua tu je. Tapi kita semua tahu Van de Beek pula, kita masa Van de Beek masuk kita semua tahu quality dia ya, daripada zaman dekat AI. Tapi tak tahu mana pergi Van de Beek tu, tak sesuai dengan EPL ke apa, tak tahu. Perlukan masa lagi ke pun, banyak masa dah almost 2 tahun dah kan. So aku pun tak tahu lah macam nak selamatkan Van de Beek. Gini ada peluang terbesar dia untuk tunjukkan diri dia daripada semua player yang tengah penat, yang tak dapat perform. Dia lah boleh jadi punca cahaya yang buatkan player-player lain pun bersemangat, sebab dia pun bersemangat. Tapi dia tak tunjukkan kenapa dia perlu main setiap game dalam game ni. Boleh argue baik bagi Zidane Iqbal main, aku tak tahu lah. Sekurang-kurangnya nampak passion dari segi dadak muda tu. Macam kita nampak kan Garnacho, walaupun game ni Garnacho tak adalah one of the best players pun, tapi sebelum-sebelum ni nampak ada glimpse of great performances. And aku risau kat dadak muda MU sekarang ni, semua diberi kepercayaan untuk buat santai. Jadi macam Rashford, dia macam ceiling terlalu tinggi, tapi lalas sampai ke level tu je. Sebabnya terlalu banyak pressure diberi kepada budak muda tanpa ada orang senior sangat pun dalam first 11 yang boleh cover kau. Kau buat silap, kau boleh bagi kau semangat, boleh bagi kau protection. Benda tu tak ada kat MU, tu paling besar masalah sekarang ni. So kalau dadak muda ni semua diberi kepercayaan, banyak ada dadak muda yang diberi kepercayaan yang flop sebab terlalu banyak pressure kat diorang. And sebab bukan semua orang boleh handle pressure. Maybe ada certain players yang boleh main game in game out, tapi bukan semua. So berdasarkan trend, kita tengok MU tak menjadi lah semua kepercayaan diberikan. Adalah dulu berapa tu pun sebab aku rasa diorang boleh develop into one of the best players in the world pun sebab ada best players in the world currently yang main dengan diorang. So kalau sekarang ni tak ada, macam okay Ronaldo ada, tapi Ronaldo pun bukan main setiap game. So nak bagi kepercayaan tu kepada sedadak ni semua setiap game, tu dah tengok apa dah pressure tu buat kepada Sancho. Yang Sancho dah tak sampai level dimana kita expect. Adakah dia akan sampai satu tahap ni macam kat Dortmund, kita tak tahu. Tapi dah lama dia dekat MU juga, dah season lebih. Takkan tak cukup lagi masa tu. And bukannya dia tak main, dia main. Tu yang paling aku runcing untuk dadak muda kalau dia boleh percaya banyak sangat macam ni. Tapi idea apa dia buat macam ni, aku rasa kalau jadi Ten Hag buat benda yang sama. Kau nak main dengan siapa lagi? Tak ada dah. Siapa lagi bagi aku tahu? Memang tak ada. Pelistri lah kita boleh bagi dia chance lah kot kan. Tapi sayang lah kat situ kalau terus diberikan percayaan macam ni. Dengan aku tengok Eriksen pun memang penat game ni. Probably one of the worst performance at Eriksen. Mungkin sebab dia tak ada cover keselamatan daripada player lain. Tapi tak tahu lah cakap. Mungkin kita boleh cakap benda sama lah. Casemiro man of the match game ni. Sentiasa man of the match macam ni. Dia ni je nampak macam leader. Yang mana benda yang sentiasa diperlukan oleh MU, tapi tak cukup sebab dia ni bukannya attacker. So kalau kau tak dapat nak score goal, macam mana nak menang kan? So at the end of the day, tak cukup benda tu saja. And aku rasa MU memang still kena improve lagi ada sikit attacking wise sebagai, sebab memang nampak dia tak ada
langsung track yang menunjukkan takut sangat. Villa punya defense takut, tak boleh attack. Tak ada benda tu. Sebab mungkin sebab Villa dah settlekan game tu terlalu awal, and confidence dia terlalu meroket lagi-lagi main kat home. Mungkin juga. Tapi ada benda dia, Manchester United adalah satu nama yang buatkan sepatutnya team-team tu dah takut. Tapi tak ada benda tu. Benda aura tu dah tak ada. So aku rasa sebab penat je. Dan penat kenapa? Adalah sebab setiap kena tak ada depth. Kenapa? Sebab bila tak ada depth kena main setiap game. Dan bila penat kau tak boleh nak perform. And yang paling penting sekali, tak boleh perform satu hal tak apa, tak menjadi masalah besar. Mungkin kau akan perform next game, kan? Tapi yang paling penting sekali adalah jangan injured. Bila semua orang dah terlalu fatigue, terlalu nak injury sebagai, nak nampak dia jadi injury tu lepas fatigue tu, lepas fasa fatigue tu pum injured. So kena main-main kat situ. Aku tak tahu macam mana akan try handle, sebab tak banyak sangat player yang dia boleh pakai untuk main. Baik, dia kena cubalah. Kalau tak, aku risau apa, memang tak dapat top 4 season ni.